Assalamualaikum teman-teman, akhirnya Bubun ada kesempatan visit ke salon SMK N3 Pekanbaru. Nah, ini adik-adik ini buka salon ya untuk praktek pelajaran mereka dari jam 9 sampai jam 2 siang setiap hari Jumat. Jadi boleh untuk umum. Nah, kita lihat-lihat yuk fasilitasnya. Di sini ada ruang facial yang juga sekaligus ruang lulur ya. Nah, di sini adik-adik sudah menyiapkan standar bed facial ya, yang dominan batik. Nah, di sana kita bisa lihat ada ruang cream bath juga ya, banyak loh. Jadi buat kamu yang pengen treatment murah, datang aja ya ke SMK 3 Pekanbaru. Mereka buka sampai bulan November. Saatnya Bubun review ya salon SMK 3 Pekanbaru. Bubun mau review fasilitas. Fasilitasnya lengkap, namun perlu sedikit renovasi minimal standar salon Johnny Andrian atau spa hotel bintang 5 dengan kamar mandi di area ruang salon praktek. Nah, untuk pelayanan ya, Bubun pengen review. Di sini Bubun nyobain facial teknologi yang menggunakan peralatan seperti standar klinik yang disediakan oleh sekolah SMK 3 ya. Nah, di sini Bubun merasakan terapisnya belum profesional karena belum begitu menguasai produk teknologi facialnya. Jadi kedepannya kalau ingin jadi terapis profesional, mereka harus banyak belajar lagi. Dari sisi harga, Bubun review ya relatif murah ya, karena peralatan dan bahan kosmetik disediakan oleh sekolah. Kesimpulan Bubun, salon SMK 3 Pekanbaru ini merupakan wadah praktek siswa ya, yang buka tiap hari Jumat dari jam 9 sampai jem 2 siang. Kemudian perlu renovasi dan kamar mandi di dalam area salon praktek. Terus yang terakhir, dari segi fasilitas lengkap, pelayanan belum profesional ya, karena dalam rangka belajar, sehingga ini berpengaruh dengan harga treatment di salon itu sendiri. Akhirnya sampai pada saran ya. Jadi Bubun di sini menyarankan yang pertama lebih mengeksplorasi terhadap peralatan teknologi facial sehingga ada banyak treatment yang bisa dijual nantinya. Yang kedua, jadwal praktek salon mestinya 8 jam dikondisikan seperti realnya dunia kerja salon. Yang ketiga, diharapkan SMK 3 Pekanbaru meningkatkan standar mutu fasilitas dan pelayanan startup spa nasional dengan cara memperbaiki fasilitas dan soft skill siswa berupa tata cara pelayanan terhadap konsumen startup salon Johnny Andrian atau spa hotel bintang 5. Oke teman-teman, selesai sudah review untuk salon SMK N3 Pekanbaru dan saatnya Bubun foto bareng moms dan adik-adik di SMK 3 Pekanbaru. Terima kasih ya untuk semuanya dan waktunya. Dan jangan lupa share dan subscribe channel Bubun Beauty Care. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.